Ya, sepertinya yang diprediksi Nabi bahwa Islam akan terasing, Islam akan aneh, sekarang belum terjadi. Nyatanya Islam makin syiar, Islam makin rame, dan pundi-pundi orang yang masuk Islam sekarang makin banyak. Dari segi jumlah pemeluk Islam di dunia ini bertambah banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok masih ada yang umek? Halo. Halo. Tolong perhatikan, kalau dilihat dari ramainya majelis-majelis sholawat di berbagai tempat dengan ribuan jamaah, sepertinya Islam belum terasing, Islam belum aneh. Tambah rame saiki. Dondindi sholawatan ribuan, sampai ono komunitas Sehermania, Zahir Mania, JMC, Anwar Zahid Mania. Tambah rame kok Islam. Kalau dilihat dari ramainya pengajian-pengajian, tablek-tablek akbar, majelis-majelis taklim dengan ribuan jamaah, Islam belum terasing, Islam belum aneh, tambah rame. Kebetulan bulan ini saya dua kali safari dakwah ke luar pulau. Awal bulan kemarin di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah 10 hari. Terus pulang ke Jawa 5 hari, balik lagi Sumatera, Jambi dan Palembang. Tadi malam baru pulang. Langsung siang tadi udah ke Malang sampai sekarang. Dan di setiap tempat enggak ada yang sepi. Rame kabeh. Jamaahe akeh-akeh. Buktine saiki sapa iso ngitung. Tambah rame kok Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo aku takon, jumlah masjid saiki iku tambah titik napa tambah kata? Tambah kata. Islam makin rame. Di setiap gang ada musola. Di setiap lingkungan sekarang ada TPQ, Madrasah Diniyah. Bahkan pondok-pondok pesantren menjamur di mana-mana. Kok kabeh donggae pondok pesantren. Cek gampang ngajokno proposal. Gelek bantuan sing nyonyot bupati sak wakile. Lah ini tadi tak dengerin wis mulai menganggarkan insentif untuk guru madrasah diniyah, guru TPQ, guru pesantren. Jadi wong Malang itu semangat gawe madrasah diniyah, semangat gawe pesantren, ben oleh tunjangan. Tambah rame kok. Nggih napa nggih? Jamaah umroh tiap bulan Indonesia saja puluhan ribu yang berangkat. Tambah rame kok Islam. Antrian jamaah haji yang reguler itu provinsi Jawa Timur sekarang udah hampir 50 tahun. Makanya aku saiki pengajian nanti ya gak wani ndongakno jamaah hukum-hukum haji. Lu kaya sampeyan saiki umure wis 55. Umpamane tak dongakno muga-muga iso berangkat haji, antrine 50 tahun. Berarti berangkate meneh umur 105. Totok umurmu. Isok cepet daftar haji plus yang kuota itu antrine masih 8 tahun. Porsinya 80 juta. Oleh porsi bayare 80 juta. Pelunasannya 8 tahun nanti menjelang berangkat. Iku ae antrine sik 8 juta. Dene ya 8 tahun. Sampai 8 juta. Antrine 8 tahun, DP
DP-nya 80 juta. Potonganmu eman. Apa maneh sing langsung berangkat 500 sampai 700 juta. Lek wong pake kembar kangen blas. Ayo coba misalnya sampean di duit 700 juta. Ditawani kayak berangkat haji karo ditawani tanah melendi. Makanya rupamu kayak gerogalan. Nah aku saking lihat dengan orang jamaah ya, pokok moga-moga iso umroh, iso ziarah Makkah Madinah, wis enak. Nek umroh lebih logis, lebih masuk akal. Lek umroh, lek haji, abot. Kecuali nek sampean wis duwe porsi, wis duwe antrian. Daftare biyen 2013, 2014 iko. Saya lumayan saya. Lah nek meneh sampean sik tak daftar, ku meneh sing berangkat putumu. Saking ramene